Pemirsa, 3 hektar lahan hutan gambut di Gunung Kerut atau yang sering disebut Gunung Batu terbakar Minggu malam. Api diduga berasal dari dedaunan kering yang tertiup angin, bergesekan dan menimbulkan percikan api. Inilah detik-detik video amatir milik warga yang merekam kebakaran di lahan hutan gambut di Gunung Kerut yang berlokasi di Jati Hurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu malam. Terlihat api membakar lahan gambut dengan cepat membesar karena tiupan angin yang kencang di kawasan lahan tersebut. Api diduga berasal dari dedaunan kering yang tertiup angin dan bergesekan hingga memercikkan api. Saksi mata Fahri mengatakan, awal kejadian dirinya mendengar bunyi seperti ranting pepohonan yang terbakar. Setelah dicek, kondisi api sudah membesar dengan cepat karena kondisi lahan sekitar gersang dan angin bertiup sangat kencang. Tadi pas pertama lihat itu, pas saya lagi tiduran, pas lagi tiduran itu kedengar suara, ya suara kan, yang kebakar gitu, peletak, 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 peletak. Nah, setelah itu saya lihat keluar, udah gede aja ini api di sini. Di Gunung Batu untuk saat ini sudah terkendali, tinggal terdapat satu titik yang dimana tempatnya emang terlalu terjal, jadi kita menunggu dulu jalan untuk melakukan pemadaman sini. Ini dekat sama pemukiman atau gimana, Pak? Oh, sini lumayan cukup dekat, kurang lebih 20 meter. Petugas pemadam kebakaran merasa kesulitan saat hendak memadamkan api akibat lokasi sulit dijangkau. Diki Guntara, Bandung TV.